Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, apa kabar? Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat. Amin. Jangan lupa untuk sholat duha dan mengajinya ya. Dan jangan lupa juga untuk siapkan buku dan alat tulis. Oke, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, keberagaman dalam kebersamaan. Pembelajaran ke-1. Dan untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mengamati wacana, siswa dapat menampilkan sikap bekerja sama dalam berbagai bidang kebersamaan. Yang kedua, dengan membaca wacana, siswa dapat mengamati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sedangkan yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menerapkan sifat-sifat bunyi dan indera pendengaran. Lalu, untuk materi pembelajaran, sikap bekerja sama, gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan sumber bunyi yang berkaitan dengan bagian-bagian telinga. Sebelumnya, Bunda mau tanya, teman-teman masih ingat tidak apa itu kerjasama? Ya, betul. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dan manfaat kerjasama banyak loh, diantaranya pekerjaan yang berat menjadi ringan, tercipta hubungan yang akrab dan saling membutuhkan antar sesama, memperkuat hubungan kekeluargaan, tercipta kerukunan, dan menghemat waktu. Dan untuk contoh kerjasama, ada mengerjakan piket, kerja bakti, bergotong royong, bisa juga belajar kelompok, dan lain-lain. Teman akan belajar bekerja sama dalam keberagaman. Nah, teman-teman masih ingat kan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Ayo, masih ingat tidak? Ada keberagaman apa saja? Oke, betul. Ada keberagaman suku bangsa, agama, dan budaya. Dan untuk contoh kerjasama dalam keberagaman yaitu bergotong royong membuat tempat ibadah, membantu korban bencana walaupun berbeda suku atau agama. Jadi jika di suatu daerah terkena bencana, teman-teman wajib membantu walaupun berbeda suku dan agamanya. Dan yang terakhir, menjaga agama atau suku lain yang sedang melakukan upacara ibadah atau sedang melakukan adat istiadat daerah masing-masing. Teman-teman harus tetap menjaganya. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kemarin kan kita sudah belajar. Tentunya teman-teman masih ingat kan? Ayo, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baik, Bunda bantu ingat ya. Untuk gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung merupakan pengembangan kalimat dari gagasan pokok. Selanjutnya, teman-teman bisa membaca wacana pada halaman 64-65. Jika sudah membaca, teman-teman bisa mengerjakan latihannya pada halaman 66. Jangan lupa dikerjakan ya. Kita akan belajar tentang indera pendengaran. Nah, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati beberapa hasil budaya yang ada di Indonesia. Indra pendengaran. Manusia dikaruniai oleh Allah 2 buah telinga sebagai indra pendengaran.
Nah, indera ini berfungsi untuk mendengarkan berbagai macam bunyi. Dan setiap hari di dunia ini terjadi berbagai macam-macam bunyi. Tetapi tidak semua bunyi dapat kita dengar. Nah, telinga kita hanya mampu mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Bunyi pada frekuensi ini disebut bunyi audiosonik. Sedangkan bunyi yang berfrekuensi di atas 20 ribu getaran per detik disebut bunyi ultrasonik. Biasanya yang dapat mendengar bunyi ini yaitu pada kelelawar. Sedangkan bunyi yang di bawah 20 getaran per detik disebut bunyi infrasonik. Biasanya bunyi ini dimanfaatkan manusia untuk mengukur aktivitas Gunung Merapi. Selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian telinga. Nah, telinga memiliki 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Untuk telinga bagian luar terdiri dari daun telinga atau pinna, lubang telinga, dan liang telinga. Lalu untuk telinga bagian tengah, yaitu ada gendang telinga, 3 tulang pendengaran. Nah, 3 tulang ini terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu ada saluran eustachius. Sedangkan untuk telinga bagian dalam, yaitu rumah siput atau koklea, saraf pendengaran, dan 3 saluran setengah lingkaran. Baik, selanjutnya kita akan bahas fungsi bagian-bagian telinga. Nah, untuk bagian telinga bagian luar, terdiri atas daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lalu, lubang telinga berfungsi untuk tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Nah, dan liang telinga berfungsi untuk meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Dan untuk telinga bagian tengah, bagian-bagian telinga bagian tengah yaitu gendang telinga yang berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Lalu ada 3 tulang pendengaran yang berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Sedangkan saluran eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Selanjutnya, untuk telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Lalu ada rumah siput atau koklea berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu proses terdengarnya bunyi pada telinga. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu bagaimana prosesnya? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama. Nah, untuk prosesnya yaitu suara yang terdengar akan dikumpulkan oleh daun telinga. Lalu, gendang telinga akan bergetar karena suara ini. Setelahnya, getaran gendang telinga ini akan diteruskan oleh tulang pendengaran. Ketika tulang bergetar, rambut-rambut halus yang ada pada rumah siput atau koklea ikut bergetar, yang menyebabkan jaringan saraf pendengaran di rumah siput ikut bergetar. Lalu, getaran yang diterima oleh saraf pendengaran akan diteruskan ke otak. Nah, di otak akan diterjemahkan bunyi tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang sudah diberikan sama Bunda. Bunda tunggu ya jika sudah dikerjakan. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Tetap semangat belajar di rumah.
Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.